Nah ini teman-teman ya, Ananda Parayoga ternyata jalan kaki ini lewat sana. Ini guys, gimana ini guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini aku berada di sekolahannya Ananda Farel Prayoga. Hari ini hari Jumat teman-teman ya, tanggal 19 Mei 2023. Nah beginilah ya situasi di pagi hari ini. Untuk situasi di pagi hari ini sangatlah cerah teman-teman ya. Kita akan menanti saat keberangkatan Ananda Farel Prayoga saat sekolah ya. Dan di sana terlihat tim-tim kreator dari YouTuber Pohon Sawo sudah standby itu, sudah pada berdatangan itu. Kita mendekat ya. Dan ini masih belum ada murid-murid dan yang saat ini datang. Ini pagi sekitaran pukul 6:30 ini, tapi kok belum ada datang ini. Nah ini ada Mas Kecing ya, Mas Kecing. Nah di sana ngeluyur tok Mas Koni, Pak Mas Kobar dan juga media perantara itu. Tempat ramai ya jalan terakhir. Dan kemarin itu Jumat ya teman-teman ya. Kemarin itu Kamis ya, libur. Libur kemarin tanggal merah ya. Jadi saya nggak kesini ya untuk kemarin. Demi apa kira-kira? Demi apa semangat kali? Demi adalah kita, demi para paus semuanya ya. Nah ini sudah datang ya untuk murid dari SDN 2 Kepundungan Serono ya. Ini kelas 6 ya. Yang masuk cuma kelas 6 aja ya karena ujian. Untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu libur. Nah itu ya terlihat ya. Karena kemarin itu libur ya, jadi hari Sabtu. Nah untuk hari Jumat sekarang ini mata pelajaran yang diujikan apa kira-kira Bang Kobar? IPA bersama apa itu? Sama Bahasa Using untuk hari ini ya, jadi dua mata pelajaran ya. Oke sobat ngurus semuanya, semoga. Berarti ujiannya berapa hari? Besok Sabtu terakhir. Berarti 5 hari. 5 hari? Ya. Oke siap, 5 hari guys ya. Nah, terima kasih ya, Pak Kobar. Ya semoga di ujian yang 4 hari ini semoga dilancarkan ya untuk Ananda Parayoga, semoga dilancarkan saat mengerjakan soal ujian teman-teman ya. Dan ini para teman-teman Parayoga ini, temannya Parel ini. Biasanya yang preman TK ini biasa bapaknya ini.
iki iku. Gue iki. Iya. Coba. Kayak iku paling. Yo. Gua kok cepot. Tutup. Tutup kecil. Nah ini teman-teman ya, Ananda Parvayoga ternyata jalan kaki ini lewat sana. Jalan kaki. Ya. Yeah. Yeah. Sukses ujiannya. Gimana ini guys? Sama Diko dan teman-teman lainnya. Ini kita lihat GPS teman-teman ya. Yang belum tahu siapa ini guys. Nah, itu ya, harap tenang ada ujian. Nah itu baru datang itu Pak Selamet. Oke teman-teman, kita doakan ya untuk hari ini, hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, semoga Ananda Parvayoga diberi kelancaran ya saat mengerjakan soal ujian. Nah itu terlihat Ananda Parvayoga yang sebelah timur sendiri itu ya, lagi duduk santai ya sambil menunggu masuk ya di pagi hari ini. Dan ini teman-temannya. Oke teman-teman, itulah tadi saat detik-detik Parvayoga menuju ke sekolah ya untuk ujian di pagi hari ini ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam bro.